akan menghormati Bapak Sandiman dan Ibu Sakaan dan Bapak Ibu. Saya langsung saja Bapak Ibu, saya perkenalkan. Ini Pak Sandiman. Bapak Sandiman yaitu yang membuat buku ini. Bapak ini dulu bimbingan untuk sekarang ini di Tati Perpustakaan. Jadi mengenai soal buku-buku dan segala macam tadi, Bapak ini bisa dihormati dan kita Pak tolong Pak. Mungkin sering Bapak Sandiman tadi, saya ingin tahu Pak. Jadi jangan tanya Bapak saja yang tahu Pak Bidah. Kalau guru-guru itu tidak perlu lagi saya menyimpulkan guru-guru yang memang saya itu Bapak kan cukup. Saya cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Aswani. Beliau ini rekan lama saya. Saya itu juga guru seperti Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya jadi guru di SMP Negeri 8 Banyuasin 3. Gak ada lagi SMP itu ya. Sudah menjadi SMP 1 Suatape. Dulu SMP 2, betul sudah berapa kali berubah. Jadi saya pertama kali ditugaskan di sana, kemudian ke SMA Rambutan, kemudian ke SMA Plus. Saya di SMA Plus dari tahun 2004, kemudian pindah ke Dinas Pendidikan sebagai kabid selama cukup lama ya, dari tahun 2011. Jadi sudah lama saya tidak ngajar ke sekolah. Tapi bukan berarti saya lupa ya Pak Biskut kalian. Saya menyusun sebuah buku. Buku ini apa namanya? Buku tentang literasi. Jadi buku literasi ini memang saya susun ini untuk guru, panduan untuk guru. Jadi namanya Panduan Literasi Kabupaten Banyuasin Siswa Membaca dan Menulis Simanis. Semua guru harus memahami ini semua. Kenapa? Kunci kemajuan sebuah bangsa adalah literasi. Ya, kalau orang Indonesia sudah literat, maka tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi berita yang menyesatkan. Makanya kita itu harus literat, banyak-banyak membaca. Ya, jadi gini, program Simanis ini lahir pada bulan Desember tahun 2020. Tepat satu minggu setelah saya punya ide ini, kemudian saya dipindahkan ke Dinas Perpustakaan. Dan itu menjadikan saya lebih konsentrasi untuk menggelorakan tentang literasi. Jadi Simanis, Siswa Membaca Menulis, ini adalah gerakan literasi yang mungkin kalau Bapak Ibu ingat dari tahun 2016, itu ada namanya GLS. Ini namanya Gerakan Literasi Sekolah. Waktu itu menterinya Pak Anies menggelorakan tentang satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Simanis itu adalah sebuah gerakan untuk mendukung program Banyuasin Cerdas. Kemudian yang berikutnya juga bisa meningkatkan minat baca, indeks baca karena jumlah kunjungan ke perpustakaan dan jumlah siswa membaca buku salah satu indeks kerja bupati. Jadi Bapak-Ibu sekalian, membaca ini merupakan kunci. Kalau sekarang kan di asesmen nasional, yang pertama ada literasi dasar, yaitu literasi baca tulis kan. Kemudian ada literasi sains, ada literasi kewarganegaraan, kebudayaan dan kewarganegaraan. Kemudian literasi digital, ada literasi numerik. Ya, asesmen nasional itu yang diuji adalah mengenai literasi. Literasi itu bagaimana memahami sebuah bahan bacaan untuk diserap, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau saya di perpustakaan, bukan cuma mendorong baca saja, tetapi bagaimana mengimplementasikan apa yang dibaca supaya kita terentas dari kemiskinan. Makanya sekarang perpustakaan itu punya moto, ya, motonya apa? Literasi untuk kesejahteraan. Ini adalah
moto nasional. Saya sendiri punya moto literasi maju Indonesia Jaya. Negara manapun yang literasinya maju, maka negara itu hebat. Ya, jadi kuncinya di situ. Kita kan indeks bacanya 0,001. Jadi satu di antara 1000 orang, baru satu orang di antara 1000 yang membaca buku selesai satu buku dalam 1 tahun. Sedih gak kita? Nah itu, jadi sekarang kita tanya dengan diri kita deh. Kita sudah membaca buku terus gak tiap bulan? Di luar buku pelajaran yang untuk ngajar di kelas? Tidak kan? Bagaimana mungkin kita akan menambah pengetahuan kita kalau kita tidak membaca? Maka mulai dari sekarang mulai ubah pola kita dari diri kita sendiri deh, orang nggak usah menilai orang lain. Mari kita membaca 1 hari 15 menit. Jadi di program panduan literasi ini siswa dan guru, bukan siswa saja, siswa dan guru itu diharapkan membaca buku 15 menit mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Baca buku, bukunya itu kemudian sambil membuat coretan lah. Kalau Bapak Ibu guru juga boleh punya buku catatan namanya Catatan Literasi Guru. Mungkin ada yang sudah mendengarkan video saya di YouTube. Ada catatan literasi siswa, ada catatan literasi guru. Catatan literasi siswa ada di sini contohnya. Di bagian belakang. Nggak usah mesti pakai buku khusus nggak. Jadi siswa cukup pakai buku biasa saja. Ya, jadi kalau misalkan nanti buku itu sudah dibagikan, satu siswa satu buku, membaca buku, usahakan satu buku itu paling lama selesai 1 bulan. Ya, usahakan. Jadi mulai dari buku yang ringan saja, ringan buku cerita, buku tentang ilmu pengetahuan umum. Jadi dibagikan, suruh mereka membaca selama 1 bulan. Kalau nggak selesai 1 bulan gimana? Ya 2 bulan lah, nggak apa-apa. Nggak boleh selesai 2 bulan, 3 bulan. Ya. Jadi gini, logika saya, apabila setiap siswa membaca buku 1 bulan 1 buku, maka 1 tahun siswa itu akan membaca sebanyak, katakanlah 2 bulan libur, maka membaca 10 buku. Kalau 3 tahun, maka 30 buku minimal dia baca di luar buku pelajaran. Ingat, yang dibaca dia bukan buku pelajaran. Pada saat dia membaca buku 15 menit setiap hari itu, terserah tentukan waktunya, kalau di sini saya atur pagi hari. Jadi pagi hari masuk, langsung mereka baca buku. Kalau mau olahraga, baca buku di lapangan. Ya, di lapangan. Jadi, kemudian gimana? Sambil membaca, mereka megang buku catatan literasi siswa. Dicatat hari ini tanggal berapa, ditulis. Apa yang ditulis pertama kali? Dia boleh gambar, boleh tulisan, boleh peta, boleh denah, boleh apa saja deh. Yang pertama ditulis itu isi dari bacaan yang dia baca. Misalkan dia baca 3 lembar. Maka 3 lembar itu apa? Dia buat rangkuman boleh, gambar boleh, dan sebagainya. Silahkan mereka membuat dengan imajinasi mereka sendiri. Jangan diarahkan harus begini dan sebagainya. Biarkanlah mereka berekspresi. Kemudian apalagi? Menuliskan kesan. Misalkan dia ngelihat, misal ini sebagai contoh, misalnya ini buku bacaannya. Dia ngelihat gambar di halaman. Ini boleh dia menceritakan, oh ya gambarnya orang sedang seperti ini dan sebagainya, warnanya ini dan sebagainya. Silahkan cerita. Kalau pemandangan, ceritakan pemandangannya, silahkan. Yang kedua itu. Jadi di dalam catatan literasi siswa di bagian belakang itu ada. Kemudian yang terakhir apa? Kesan, menuliskan kesan dari buku itu. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan kata-kata baik. Supaya anak-anak itu setiap hari itu terbangun tidak biasa berkata sesuatu yang tidak baik. Maka kata-kata motivasi lah. Ya. Misalkan disitukan, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Misal, kata-kata, ya kan aja dia membuat sebuah kata-kata yang baik untuk sebagai penyemangat hidup. Saya dulu waktu sekolah, selalu menuliskan kata-kata cita-cita saya di depan. Saya kebetulan punya kamar sendiri, saya tuliskan, saya tempelkan di kamar itu. Cita-cita saya apa? Dan itu akan menjadi penyemangat bagi kita. Nah itu, jadi anak-anak diharapkan menuliskan kata-kata baik setiap hari. Dengan timbulnya kata baik, moralnya terbangun. Ya, jadi terbiasa membaca, kemudian terbiasa menganalisis, kemudian terbiasa dengan pikiran positif. Bukan pikiran negatif, buang jauh-jauh yang negatif. Di hari Sabtu, anak-anak itu suruh bercerita. Ya, bercerita di depan teman-temannya tentang apa yang dibaca selama 1 minggu itu.
Gantian, boleh boleh digoncang. Hari ini siapa saja? Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, silakan cerita di depan kawan-kawannya. Apa yang saya ingin ajarkan di sini? Keberanian untuk berbicara di depan orang lain. Yang pertama. Yang kedua apa? Saya ingin membangun agar mereka itu terbiasa dengan mengkonstruksi pengetahuannya dan mengucapkannya, memberikan argumen kepada orang lain dengan baik. Jadi ini benar-benar saya ingin menghasilkan sumber daya manusia yang terbiasa berargumen pada saat melawan pendapat orang lain pakai otak, gitu ya. Kemudian siapa yang terbaik bercerita di hari Sabtu itu di depan teman-temannya, tampilkan di hari Senin pada saat setelah upacara bendera. Tampilkan dia supaya kalau misalkan belum ada upacara bendera, nggak apa-apa, kumpulkan, kemudian dia pakai mic barang forum yang lebih besar, suruh dia bercerita lagi di depan kawan. Apa yang saya inginkan? Mereka, saya sedang membentuk seorang pemimpin supaya dia pinter dalam berargumen dengan menggunakan dalil-dalil yang diperoleh dari bacaannya. Jadi dia suruh bercerita, terserah. Berceritanya boleh sendirian dan boleh kolaboratif. Artinya kalau kebetulan misalkan tiga orang membaca buku yang sama ya, tema sama, kan pada saat dia bercerita boleh bergantian. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya storytelling kalau nggak salah ya. Iya kan? Guru bahasa mana guru bahasa Inggrisnya? Ya, storytelling seingat saya begitu. Jadi di dalam peristiwa ini, di dalam peristiwa literasi, saya sudah memberikan banyak hal. Yang pertama, kompetensi menyimak. Kawan yang lain mendengarkan apa yang diucapkan. Kalau orang sudah biasa mendengarkan orang lain, maka dia akan menghargai orang lain. Ya, kalau ingin dihargai, dengarkan orang lain sedang berbicara. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Saya sedang mengajarkan bagaimana dia itu membaca. Kalau sudah membaca, kalau sudah menyimak, ya, membaca, menyimak, maka dia akan berbicara. Simakan seseorang, menyimak itu bukan cuma pakai mulut, pakai tangan, pakai apa saja, pakai penglihatan, pakai apa saja. Sekarang misalkan merasakan, oh di ruangan ini hangat misalkan, berarti kita sedang menyingat pakai kulit. Oh, orang itu tidak suka dengan saya, berarti saya sedang menyimak dengan mata. Kemudian, wah suaranya nggak enak, saya sedang menyimak dengan telinga. Jadi menyimak bisa dengan apa saja. Jadi terbiasakan kita menyimak. Kalau sudah berbicara, apa yang keluar dari mulut seseorang tergantung dari simakan dan bacaan. Ingat, makanya saya selalu berpesan kepada rekan guru, jangan sampai membawa isi kebun binatang ke kelas. Ya? Paham gak dengan ucapan saya? Jangan sekali-kali. Karena ini akan dibawa ke rumah, dan kalau anaknya pintar, dia akan lapor kepada orang tuanya. Oh guru, saya biasa ngomong begini, gitu. Anak saya selalu bercerita. Ya, anak saya selalu bercerita. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Misalkan gurunya membentak, dia juga bercerita. Cuma saya coba untuk netralisir. Gitu ya. Nah ini. Nah, saya cerita kalau lagi pas giliran duduk berputar, duduk di depan guru itu gemetar katanya. Karena ibu itu suka kalau marah itu suaranya keras gitu. Kemudian kebun binatangnya keluar semua gitu. Nah itu. Jadi ini hati-hati ya, Bapak sekalian, hati-hati. Karena itu akan disimak oleh siswa kita. Makanya kalau anak yang biasa berkata kasar, karena dia bisa nyimak mungkin di lingkungannya, mungkin di keluarganya, ya, mungkin di mana saja dia mendapatkan itu. Maka kita usahakan netralisir sebanyak mungkin. Kemudian menulis. Ini yang paling sulit ya. Membaca aja sulit, apalagi menulis. Ya, menulis. Bagus sekalian, menulis itu mudah. Ya, kalau mau melakukannya. Jadi mulai dari nulis, apa caranya? Menulislah mulai dari yang kita lakukan pada hari ini. Misalkan, oh ya tiba-tiba hari ini ada Pak Sadiman datang, kemudian memberikan pengarahan tentang ini, silakan Anda tulis. Ya, menuliskan apa saja, masukkan pertama kali masukkan aja di foto track, kemudian masukkan pada FB kita. Jadi terus kita sudah belajar menulis. Jadi jangan cuma main TikTok saja gitu ya, goyang-goyang gitu ya, ambil nyanyi-nyanyi kan.
kita nulis di FB kita, di wall kita, kita tulis ya mungkin satu hari ini kata-katanya sebanyak 50 kata, besok 100 kata, besok 150 kata, maka akan terbiasa. Jadi sesungguhnya kita sudah biasa menulis, maka saya katakan tidaklah sulit untuk menulis. Saya berharap betul kalau program literasi ini berhasil, ini bukan untuk saya Pak. Saya tidak punya kepentingan apapun kecuali untuk literasi supaya negara kita maju, terbiasa, sehingga kalau yakinlah dengan kata-kata saya. Tahu sekalian, kalau anak kita sudah terbiasa membaca buku, bahasa Inggris kecil, matematika kecil, ya, IPS kecil, karena apa? Anak-anak kita sekarang, kenapa kita sulit belajar? Di kelas kita kesulitan, karena anak-anak kita jarang membaca di rumah. Itu kata kunci yang mesti Bapak Ibu perhatikan. Ya, jadi ini kita baru bicara pada level dasar, namanya literasi baca tulis. Belum bicara tentang literasi yang lain, literasi digital dan sebagainya. Jadi mari kita dorong sama-sama agar siswa kita terbiasa membaca dan menulis dengan si manis, siswa membaca dan menulis. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada ingin ditanyakan tentang bagaimana menulis dan sebagainya. Saya sudah menggerakkan literasi di Sumatera Selatan dari tahun 2006. Dan alhamdulillah, sebenarnya saya tahun ini punya keinginan. Tahun kemarin sudah berhasil, saya dengan program literasi Sumatera Selatan meluncing 1000 buku karya penulis Sumsel. Tahun ini saya punya cita-cita meluncing 1000 judul buku, bukan buku. Jadi kalau ini satu cetak 1000 juga 1000. Hanya 1000 judul buku untuk penulis dan siswa. Tapi ketabrak pandemi. Sekarang berapa? Sekitar 300-an lah. 300 judul sudah ada menulis, yang guru dan siswa menulis. Saya berharap betul karena saya dari Banyuasin. Ya. Tahun kemarin diluncurkan oleh gubernur. Ya, berhasil. Dan saya anggap ini adalah sebagai salah satu bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu bagian dari ibadah kita. Jadi kalau kita ikhlas, no way, tidak ada masalah, ya. Tanyakan silakan, ya. Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin mengganggu istirahat Bapak Ibu, mestinya mungkin makan dan sebagainya harus terganggu. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.